Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada fasal yang kedua. Apa itu? Indaka Siddiq. Adabul alim fi darsi. Adab seorang alim di dalam pengajarannya. Yang baru kita ambil poin pertama apa itu? Iqra. Nah, ketika dia hendak menuju ke tempat enam pengajaran, hendaknya apa? Bersuci dari hadas dan dari najis. Menjaga kebersihan sebagaimana dicontohkan oleh para pendahulu kita. Kemudian yang terakhir yang kita ambil juga dianjurkan untuk apa, Ridwan? Nah, terus yang terakhir kemarin kita ambil untuk permasalahan apa, Rifki? Poin yang terakhir sekali. Apa-apa berdebar? La. Apa? Salat istikharah. Ya. Baik, yang terakhir kemarin. Nah, dikatakan oleh Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, "Tsumma yusalli raka'atain istikharah." Kemudian apa? Salat dua rakaat istikharah apabila itu bukan waktu-waktu yang makruh, waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan salat padanya. Baik. Doa istikharah. Man saya qira? Tayyib. Nah, doa istikharah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Maka ini semuanya dihafal ya. Dihafal. Nah, dan diamalkan. Kemudian Imam Ibnu Jamaah rahimahullah taala mengatakan, "Wa yanwi nashral ilmi wa ta'limahu fabathal fawaid syar'iyyah." Dan dia meniatkan untuk menyebarluaskan ilmu serta mengajarkannya dan menyebarkan faidah-faidah syar'iyyah. Wa tablighu ahkamillahi ta'ala allati tumina 'alaiha wa umira bi bayaniha. Dan dia meniatkan untuk menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepadanya dan diperintahkan untuk menjelaskannya. Ini penting, Pak. Niatan seseorang ketika apa? Ketika dia hendak mengajar. Baik. Dan anda berharap antum semua juga apa? Kelak menjadi orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Sebagaimana telah kita lewati afanikillah. Nah, innal malaika. Nah, baik. Kemudian kullu ma fis samawati wal ardi yastaghfirun li mu'alliman nas al khair.
limu'allimin nasal khaira, bagi orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Dan orang yang mengajari manusia kebaikan, ya khalifillah, jelas masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman manusia dari kejelekannya. Karena dia mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu. Juga masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW, tuba liman kana miftahan lil khair mighlaqan lisyarr. Beruntung orang yang mengajarkan kebaikan dan menutup kejelekan, sebagai pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Tapi yang disebarkan harus ilmu, yang disebarkan harus al-haq. Nah, makanya hendaknya ketika dia tidak mengajar, wayang nashrul ilmi, dia niatkan untuk menyebarluaskan ilmu, bukan hanya sekedar karena itu adalah apa, pekerjaan, karena itu adalah profesi yang dia telah digaji karenanya. Sayang kalau itu, sayang kalau hanya sekedar dia melakukan hal itu karena keterpaksaan atau karena tidak enak atau karena yang lainnya. Maka intabihu, ini adalah hal yang sangat utama. Dan seorang belajar beramal setelahnya, ia berusaha untuk menyebarkan. Jangan sampai kita rindu ilmu itu apa, ngendap pada diri kita. Walaupun kita hanya tahu bagaimana apa, menjelaskan tentang bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Apalagi kalau kemudian seorang mampu mengajarkan tauhid, tayyib mengajarkan sholat, dan seterusnya. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Juga apa? Meniatkan batsal fawaid asy-syar'iyyah, menyebarluaskan. Baik. Faidah-faidah syar'iyyah. Yang pada zaman ini, alhamdulillah, subhanallah, kalau seorang mampu memanfaatkan apa yang ada, ini merupakan peluang. Tapi terkadang seseorang yang disebarkan bukan fawaid syar'iyyah, tapi apa? Yang disebarkan fitnah. Yang ditulis adalah apa? Adalah ujaran-ujaran kebencian, su'udzan, dan seterusnya. Tapi yang lainnya disebarkan oleh khanifillah al-fawaid asy-syar'iyyah. Penting. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, man arada an la yanqati'a amalu falyanshuril ilma. Siapa saja yang ingin amalannya tidak terputus, maka sebarkanlah ilmu. Wa tabligh ahkamillahi ta'ala, dan menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dan orang yang paling berhak untuk beramal dengan hadith ini, khanifin, adalah ahli sunnati wal jama'ah, karena mereka orang-orang yang memiliki kebaikan, memiliki akidah yang sahih, memiliki amalan ibadah yang sesuai sunnah. Jangan sampai ahli bid'ah seperti jamaah tabligh dan jamaah-jamaah bid'ah yang lain lebih semangat dalam masalah ini daripada apa? Daripada seorang sunni salafi. Karena kita semua apa? Diberi amanah dengan ilmu yang ada, dan wa umira bi bayaniha, dan diperintahkan untuk menjelaskannya.
Kemudian juga yang hendaknya dia niatkan wal izdiyada minal ilmi. Ini juga penting. Jadi poin pertama tadi ikhwani fillah, dari keseluruhan yang kita baca panjang ini, intinya apa? Dia meniatkan untuk mengajarkan dan menyebarkan ilmu serta menyampaikan apa? Hukum-hukum Allah yang kita memang diperintahkan untuk menjelaskan. Kemudian poin yang kedua ikhwani fillah, dia meniatkan apa? Izdiyad minal ilmi. Dia meniatkan untuk apa? Menambah ilmu. Kenapa? Karena seorang dengan mengajarkan akan bertambah ilmunya. Ini bedanya ilmu dengan harta. Ilmu semakin disedekahkan semakin kokoh, semakin banyak. Berbeda dengan harta. Kalau disedekahkan yang ada di tangan kita ya lama-lama habis. Walaupun yang di sisi Allah itu akan semakin banyak, semakin nampak di kita. Tapi ilmu semakin disedekahkan, semakin disampaikan semakin kuat. Maka jangan seseorang ikhwan fillah malas ketika apa? Ada peluang untuk bisa mengajari saudara ini. Dan jangan bakhil ketika ada peluang untuk bisa menyampaikan kebaikan kepada saudaranya. Bahkan itu kesempatan. Itu adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dan bisa mengumpulkan amalan yang baik. Karena belum tentu ikhwan fillah seorang ketika pulang, nah ada orang yang mau mendengarkan dia, ada yang mau apa belajar, apalagi belajar misalnya bahasa Arab, boro-boro belajar bahasa Arab. Nah untuk datang ke masjid saja, nah berat. Baik. Jadi diniatkan juga izdiyat minal ilmi untuk menambah ilmu. Nah, makanya dinasihatkan pula seorang yang apa, mengajar ikhwan fillah, walaupun itu kitab ringan, kitab mudah. Baik, kitab yang mudah ini lebih bagus istilahnya. Baik, karena tidak ada perkara yang ringan dalam artian kita khawatir menyepelekan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Ilmu ini semuanya berat. Berat bertanggung jawabannya. Kita katakan mudah karena memang naam ilmu itu mudah bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Perkara-perkara yang mudah mengajari naam jurusulullah atau salah satu usul. Hendaknya khanifillah pada pengajaran pertama, kedua, seorang apa? Istihdhar. Ini penting. Yang juga dinasihatkan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Hizam Habibullah Ta'ala. Istihdhar maksudnya apa? Dia persiapkan. Nah, berbeda kalau sudah mengajar berkali-kali, nah, dia akan mampu istihdhar seketika. Itu pun kalau seorang istihdhar kemudian mencari tambahan fawaid, ini akan semakin kokoh. Baik, akan semakin kokoh dan akan terasa faedah-faedah tambahan. Terkadang muncul hal ikhwan fillah yang asalnya tidak terbetik, tidak terbetik. Jadi diniati izdiyat minal ilmi untuk apa? Menambah ilmunya. Wa idharas sawab, dan diniati untuk apa? Menunjukkan yang benar mana. Baik. Bukan apa? Untuk menunjukkan ini aku, untuk menunjukkan ini loh naam retorikaku, ini loh kelihayanku, tidak. Tapi yang ditunjukkan apa? Izharus sawab. Walaupun ikhwani fillah itu naam terasa mungkin dianggap merugikan diri sendiri. Dalam artian kemarin sudah mengeluarkan statement, ternyata naam itu keliru. Karena tujuannya izharus sawab ikhwani fillah ya rujuk, rujuk kepada al-haq. Makanya setelahnya disebutkan oleh Imam Ibnu Jamaah warruju'a ilal haq. Ini. Jadi niatannya seorang menyampaikan ilmu adalah untuk menunjukkan yang benar dan untuk kembali kepada al-haq. Yang perkara ini akhwani fillah di zaman sekarang na'am tayyib sangat jarang dijumpai. Betapa banyak manusia yang berbicara khanifillah, walaupun pembicaraannya batil, berusaha untuk nak mempertahankannya,
Bahkan apa? Terkadang tidak segan-segan untuk menjatuhkan diri dalam kedustaan. Padahal kita ketahui bahwasanya al-kadzib apa? Min aqwa asbabil jarhi wa abyaniha. Di antara sebab jarah yang paling kuat dan paling jelas. Mari kita lihat kepada para imam. Ketika tujuan mereka itu adalah untuk menunjukkan kebenaran dan kembali kepada yang benar, kembali yang hak. Karena itu yang kita cari. Maka walaupun hal itu ikhwanillah datang teguran dari orang yang lebih rendah akan diterima. Baik. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah, beliau mengatakan, su'ila Abdullah Ibn Al-Hasan rahimahullah ta'ala an mas'alatin fa'akhta'a fil jawab. Baik. Ditanya Abdullah bin Al-Hasan tentang suatu permasalahan, kemudian dia salah dalam jawaban. Faqala lahu qail al-hukmu fiha kadha wa kadha. Maka seorang mengatakan kepada hukum pada masalah ini demikian demikian. Fa'aqraqa sa'ah, maka na'am beliau pun apa terdiam sejenak alhamdulillah. Na'am berkeringat. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, idzan arji' wa ana saghir. Jika demikian aku rujuk dan aku dalam keadaan apa? Kecil. Dalam artian apa? Aku rujuk dan aku menghinakan diriku kepada al-haq. Nah, kalau aku membesarkan diriku atas al-haq, ini sombong namanya. Maka beliau katakan, idzan arji' wa ana saghir. Jika demikian aku rujuk dan aku dalam keadaan kecil. La'an akuna dhanaban fil haqqi ahabbu ilayya min an akuna ra'san fil batil. Kalimat ini yang kemudian apa banyak diulang-ulang oleh para imam. La'an akuna dhanaban fil haqq ahabbu ilayya min an akuna ra'san fil batil. Aku menjadi pengekor, menjadi ekor buntut di belakang. Menjadi buntut tapi pada perkara yang hak itu lebih aku sukai daripada aku menjadi kepala tapi pada perkara yang batil. Aku menjadi buntut pada perkara yang benar. Nah, itu lebih aku sukai daripada aku menjadi pimpinan, menjadi kepala tapi pada kebatilan. Ini kalimat khalifah yang butuh kita cermati. Dan butuh kita apa? Kita beramal dengan kandungannya. Kalau yang menjadi tujuan kita adalah mengerti al-haq, tidak peduli di posisi mana kita. Tidak harus ikhwanifillah seseorang di posisi depan, di posisi yang tinggi. Karena sebagian orang yang sudah memiliki banyak pengikut, tidak rela dia mengikuti al-haq karena khawatir setelah dia meninggalkan kebatilan, dia akan terhinakan. Dia tidak akan mampu nak mendapatkan apa yang dulu dia dapat. Ingat Herakles ikhwanifillah. Herakl, Taib, Kaisar Romawi saat itu, atau penguasa Romawi, Azimur Rum. Dia tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Padahal dikenal kecerdasan, sebagaimana riwayat yang menunjukkan pertanyaan-pertanyaan beliau kepada Abu Sufyan dalam Sahihain. Dia yakin ya khanifillah, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itulah Rasul yang hak. Tapi tatkala dia hendak beriman, dia masih apa? Memikirkan, kalau aku beriman masih hendak kekuasaanku akan taat tidak na'am menteri-menteriku. Maka dia kemudian apa? Kumpulkan menteri-menteri, orang-orang dekat dia dalam suatu ruangan tertutup ikhwanifillah, kemudian dia sampaikan. Ternyata ketika dia sampaikan niatannya, semuanya lari, ribut. Kenaan ribut, menolak. Akhirnya dia
dengan apa? Dengan kelihaian. Dia apa? Mengatakan cukup-cukup aku hanya menguji kesetiaan kalian. Nah, dalam artian hanya menguji kesetiaan orang-orang itu terhadap agama ini. Akhirnya baru tenang. Padahal dia sebenarnya ingin tahu kalau manusia menyetujuinya akan dia akan menerima al-haq, kalau tidak menyetujui dia tidak akan menerima al-haq. Dan ini banyak sekali korbannya yang seperti ini. Berapa banyak mereka-mereka yang rela afanifillah meninggalkan kebenaran karena khawatir ditinggalkan manusia. Tidak khawatir ditinggalkan pengikut. Wal'iyadzubillah. Dan kisah yang serupa afanifillah juga diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Mahdi. Baik. Dan kemungkinan enam kisahnya satu afanifillah, cuman apa yang menceritakan beda. Di sini Abdurrahman ibn Mahdi yang langsung sebagai orang yang masuk dalam kisah itu. Kunna fi janazah fiha Ubaidullah ibn al-Hasan al-Ambari rahimahullah. Ini gak perlu dicek nanti. Yang di depan Abdullah ibn al-Hasan, kemudian di sini Ubaidullah ibn al-Hasan. Kemungkinan satu orang ada kesalahan cetak pada sebagiannya. Bisa dicek pada pertemuan yang akan datang. Ubaidullah bin Hasan al-Ambari rahimahullah, wa huwa yawma idzin qadi al-Basrah. Beliau saat itu adalah hakim negeri Basrah. Baik. Wa mawdi'uhu fi qaumihi. Naam. Wa qadruhu 'inda an-nas. Dan beliau memiliki kedudukan di kaumnya dan memiliki naam ketinggian di sisi manusia. Fatakallama fi syai'in fa akhta. Kemudian dia berbicara pada suatu perkara dan salah. Faqultu wa ana yawma idzin hadatsun. Jadi di sini kita ketahui yang menegur adalah Abdurrahman ibn Mahdi. Maka aku katakan dan tidak heran karena Abdurrahman ibn Mahdi imam. Siapa yang ingat apa hubungan Abdurrahman ibn Mahdi dengan Syafi'i? Ada kisah khusus. Ingat Abdurrahman ibn Mahdi? Nah, beliaulah yang meminta kepada Imam Syafi'i untuk menuliskan kitab dalam masalah usulul fiqh. Sehingga tertulislah risalah. Dan ini juga merupakan na'am keutamaan beliau afanifillah, karena al-musabbib lahu hukmul mubasyir. Seorang menjadikan sebab, beliau minta. Dengan sebab itu muncul kita risalah. Maka na'am beliau pun punya keutamaan dari si ini afanifillah. Menjadikan penyebab Imam Syafi'i menulis kitab risalah yang sampai sekarang dan dipelajari dan merupakan kitab usulul fiqh yang ditulis pertama kali. Nah, ternyata salah. Nah, al-Ambari. Faqultu wa ana yawma idzin hadath, yaitu aku katakan dalam keadaan saat itu aku masih muda belia. Laisa hakadha. Lihat. Jadi pada pemuda salaf afanifillah, pemuda yang apa? Yang mereka yakin dan kokoh dengan ilmu. Jadi ketika seorang syekh, apalagi qadhi, hakim, keliru dalam menetapkan hukum, ya katakan keliru. Baik. Seandainya semua hakim seperti ini, afani fillah, keadilan tegak. Kita kadang hakim, pokoknya saya hakim, saya penguasa dalam mahkamah ini, dalam pengadilan ini. Dan hakim dalam Islam sebenarnya apa? Simple afani fillah. Dalam artian tidak harus sebagaimana urut-urutan yang dibawakan atau diatur oleh pengadilan-pengadilan zaman ini. Lihat, seorang ingin mengurus perceraian saja lama sekali. Dan seorang ingin khuluk saja lama sekali, padahal tayyib butuh, segera dibutuhkan. Nah,
apalagi hal yang lain. Kalau ada saksi, nah, ada alasan yang tepat, kemudian diketahui qarinah-qarinah kebenaran, ya putuskan. Baik. Laisa hakada. Naam. Ya abi alaika bil athar. Naam. Dia aku katakan tidak demikian hukumnya. Baik. Maka faqala Ubaidullah da'u wa kaifahu. Nah, biarkan. Baik. Biarkan. Dalam keadaan ketika manusia, tentunya ini anak kecil kok menegur seorang apa? Seorang hakim. Maka dibiarkan, biarkan dia bicara dan wa kaifahu, bagaimana lalu hukum yang benar? Fa akhbartuhu, maka aku katakan kepada beliau. Faqala sadaqta ya gulam, kemudian beliau mengatakan benar wahai anak kecil. Lihat, tidak gengsi untuk mengatakan kebenaran padahal manusia saat itu ada di hadapannya. Baik. Idzan arji ila qaulika wa ana saghir. Naam, idzan arji, jika demikian aku rujuk kepada perkataanmu, perkataan anak-anak. Tapi anak-anak yang memiliki ilmu, wa ana saghir, dalam keadaan aku kecil, walaupun kamu lebih muda, tapi dalam kondisi ini lebih besar. Engkau kedudukannya lebih besar karena engkau membawa kebenaran, dan aku kecil karena aku apa? Salah. Ini juga fadilah yang hendaknya terpati pada diri kita. Orang tua terkadang ditegur anak. Nah, ya, terima kalau memang tegurannya hak. Kemudian yang hendaknya diniatkan juga wal ijtima'a ala zikrillah. Dan apa? Untuk berkumpul di atas zikrullah, untuk berkumpul dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga niatan yang kadang kita apa? Kita lalai ya, Pak. Ya tidak. Kita berangkat ke majelis ilmu sebenarnya kalau niatannya terkumpul, masya Allah gitu. Sekali berangkat alhamdulillah, nah bukan 20-30 tapi apa puluhan puluh bisa terlampaui. Kalau niatannya bisa ditata, lihat berapa ini niatan. Nah, subhanallah. Kemudian yang juga sering lalai yaitu niatan untuk apa kita berkumpul dalam mengingat Allah. Nah, karena apa? Majelis dzikir adalah majelis ini untuk kita mengingat Allah di majelis ini. Karena kita kalau di rumah sendiri, alhamdulillah, kita dengan keluarga, anak-anak, lupa. Banyak kita melupakan. Keimanan kita menurun. Yang dikejar dunia atau perkara-perkara lain. Ketika kita berangkat ke masjid menghadiri majelis ulama, niatan kita juga untuk mengingat Allah. Kita bareng-bareng bersama saudara-saudara kita di majelis ilmu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsiluna kitaballah wa yadarrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Ila akhiril hadits. Berkumpul di masjid-masjid untuk mempelajari kitabullah, berzikir, mengingat Allah. Wassalamu ala ikhwanihi minal muslimin, dan menyampaikan salam kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Bertemu, kalau tidak keluar ya tidak bertemu manusia. Keluar ke masjid, bertemu dengan saudara-saudaranya, salam. Berapa banyak keutamaan kalau dia bertemu dengan banyak orang. Baik. Dan salam ini butuh dihidupkan terus dan saling menasihati akan kita. Nah, jangan sampai melemah. Untuk kita sebarluaskan salam. Walaupun dekat, terkadang seorang pikirannya sudah tiap hari ketemu, tidak usah salam. Salah akan kita. Bahkan kita pulang ke sini berpapasan, nah balik lagi sini salam lagi. Nah, bahkan dua orang berjalan kemudian dipisahkan oleh pohon, ketemu lagi, ya salam lagi. Sebagaimana nas dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salam harus kita akui, kita mukassir. Kita apa? Belum terlalu semangat, belum terwujud definisi syiar yang betul-betul menggembirakan dalam masalah salam ini. Maka mari kita hidupkan dalam masalah salam.
kain yang dengannya akan timbul rasa saling cinta mencintai, ukhuwah yang kuat, kain dan kesempurnaan iman. Wa doa lil muslimin, juga meniatkan untuk mendoakan kaum muslimin, walis salafis salihin, dan para pendahulu yang saleh. Sungguh niatan-niatan yang butuh kita hadirkan, dan yang terkadang kita luput dalam menghadirkannya dalam hati-hati kita. Demikian pula seorang yang belajar, khanifillah, niatkan belajar di agama Allah, kemudian niatkan nanti kalau sudah berilmu akan menyebarkannya, niatkan untuk menggugurkan kebodohan dari kita sendiri dan juga untuk dari orang-orang di sekitar kita. Nah, niatkan untuk apa? Untuk mengetahui al-haq. Baik, niatkan untuk membenahi diri. Niatkan untuk mengingat Allah dan seterusnya. Nasallallahu azza wa jalla al-afiyata wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin.